Itu pakai telur apa, Mas? Ini kampung ya, Mas. Telur kampung. Ya. Pakai STMJ. Pakai STMJ. Ya. Tuh putihnya dipisahin buang, ya? Iya, pisahin buang. Ya. Oh, berarti yang di ini kuningnya aja. Iya. Pakai kuningnya doang. Ini pakai telur berapa harga? Kalau pakai telur 12. 12.000. Ini yang jahe susu aja berapa? 6.000. Ya. Kalau yang jahe gula aren 6.000. Ini jualan udah lama, Mas? Ada setahun setengah. Satu tahun setengah ya? Pas rame-ramenya corona itu. Pas rame-ramenya corona ya? Ya. Berkah ya, ya waktu ya, ya. Corona ini. Berkah, banyak yang cari ya. Oh. Pas rame-ramenya berapa omset, Mas? Kira-kira itu. Paling kolpon kalau sama 4. 400. Ya, 400.000 ya. Misi penuh sih soalnya. Oh, berarti. Dapat 400.000 udah balik. Ya, udah habis ya. Kalau penuh, Mas, gua enggak tahu kalau penuh. Jarang isi penuh semua. Jarang ya. Isi penuh. Ya, paling mana gitu. Itu jahenya ya? Ya, jahe masih penuh gini, berat juga bawahnya. Berat? Ya. Ini jahe merah ya? Ini jahe merah ini, Mas. Itu jahenya di sangrai dulu apa gimana? Yang dibakar. Dibakar ya? Iya, dikeprek. Dibakar, dikeprek. Baru di ini, direbus ya, langsung. Direbus. Dari pagi ini ya, Mas. Rebusnya lama? Lumayan, dari pagi ntar sore dipanasin lagi. Oh. Berapa jam rebus, Mas? Mungkin kalau ini mah sekitar sejam lah dia. Satu jam? Ya. Satu jam rebus ya? Ya. Soalnya kalau jahe makin lama makin bagus. Oh iya. Ini aromanya ya, ya supaya aroma. Keluar gitu aroma ya. Keluar, beda sama dadakan. Jadi di jahe dibakar. Dibakar. Dikeprek. Keprek. Terus direbus sama itu. Ada, ada campuran lain? Ada sih, ini rempah-rempah. Ada ya? Ya. Rempah-rempah ya? Ya, rempah yang lain pokoknya biar ini. Kerasa lagi rasa ya. Kayak apa ya? Secang ya, gitu ya. Ada itu masuk. Secang, serai, kayu manis, ya, serai ya. Gitu ya. Oh. Biar ini dikerasa lagi obat-obatannya. Sekarang penjualan gimana? Kalau sekarang mungkin biasa lah, enggak terlalu ramai kayak corona. Oh, enggak terlalu ramai kayak corona ya. Ya, kalau ini biasa aja kayak biasa. Hmm. Berhari berapa rata-rata omset? Kalau sekarang mah paling 200, 25 paling. 250 gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah ya. Daripada kita ini, daripada enggak ada penghasilan sama sekali ya. Ya. Dulunya kerja apa, Mas? Oh, dulu kerja. Kerja di PT apa? Ya, PT tapi di ini di Tangerang ya, namanya. Di Tangerang. Iya. Rantau juga. Habis kontrak apa gimana? Enggak, emang pengen usaha sendiri. Oh, pengen usaha sendiri. Tadi ya. Lama ya di PT ya? Lama dari 2009 kalau di Tangerang sana. 2009 sampai 2019. Itu kan 2017 saya. 2017. Ya. Jadi sekitar 8 tahunan ya. Kerja di PT ya. Iya, di Tangerang. Sekarang nyaman ini usaha sendiri. Ini sekarang hasilnya lebih gede ya kalau dihitung-hitung ya. Ya mungkin segitulah kalau masalah ini kan kita enggak diatur-atur. Iya, enggak diatur-atur ya. Iya, kalau ini mah kalau kerja di PT kan beda lagi kita. Kerja di PT kita ada target, ada ya, kur ya. Inilah kurannya ini harus ikutin. Kalau gini kita kan semaunya kita juga. Ya udah begini, Mas. Ya, ya. Pakai ya, gula aren. Gula aren dong berarti ya? Iya. Ya. Gula aren campur susu bisa? Bisa, campur sama harga mah. Harganya sama? Sama. Ya udah campur. Ya. Itu gulanya udah disairin berarti ya? Sairin sengaja. Dari rebus ya? Iya. Gula aren. Gula aren ini mah biar ini agak apa bersih biar sih. Karena kan gula aren kalau di ini suka ada banyak binatangnya. Oh gitu. Ada kotorannya, ada daunnya suka ke bawah kalau belum dimatengin. Oh. Jadi di, ini dulu ya di ya, saring dulu. Saring dulu, ya. Rebus di saring ya. Lebih bersih lagi. Oh. Jualan dari jam berapa, Mas? Habis maghrib. Habis maghrib ya. Sampai jam 1 atau setengah 2. Sampai setengah 2 kadang malam. Masih ada aja gitu ya, ya orang ya. Pulang shift 2 ya? Iya, shift 2 itu para karyawan pulang. Oh. Saya masih ini sih ya, sekarang masih dibutuhkan ya, ya buat kesehatan. Kalau udah tahu mah pasti maksudnya ya. Ini buat kesehatan mah, jahe minumannya buat iya, minuman tradisional. Iya.
berkah dari corona ya. Iya berkah. Nah. Alhamdulillah. Gak ada niatan dari pedagang juga sih sebenarnya. Dulu nggak ada niatan. Oh karena ada apa ada peluang gitu ya. Peluang aja. Ya, oh peluang ini. Iya. Gitu. Barang-barangnya dicariin orang. Iya. Momentum kesannya itu ya. Iya momentum. Jadi dengan Mas siapa? Mas Jayagiri. Mas Jaya? Jayagiri. Jayagiri. Ya. Jayagiri. Ya, Jayagiri. Oh, asli Karawang. Asli Karawang. Karawang ya. Tinggal di sekitar sini. Sini. Ya. Sekitar sini. Ya. Harga 6.000 ya 6 itu ribu, ya. 6.000 semua rata kecuali yang STMJ sama madu kasih madu beda. Ini madunya pakai apa, Bang? Madu ini. Madu rasa. Madu rasa paling yang ada aja itu kan. Ya. Madu rasa ya, berapa nama madu? Paling 9 kalau sama madu. Biar sama madu 9. Ya. Nambah telur 12 ya. 12. Oke, bentar taruh sini dulu. Ya guys, nih lagi ngeliput susu jahe merah. Nih. Susu jahe merah harganya 6.000. Nih minuman yang dicari ya pada saat kemarin rame-ramenya COVID-19, alhamdulillah berkahnya ya dapat. Karena itu minuman yang cukup menyegarkan ya. Menyegarkan, menghangatkan di waktu dingin. Ini lokasinya di Jalan Raya Pinayungan, Teluk Jambe Timur ya, dari perempatan Teluk Jambe ke arah kawasan industri. Ini jalanan cukup ramai, guys. Ini sebenarnya jalanan 24 jam nih. Ramai terus karena dilalui oleh karyawan ya, karyawan pabrik yang pulang dan berangkat lewat sini. Itu ke sana itu ke arah kawasan KIC, Kim dan Suracita. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Mana tadi itunya? 6.000 ya? Oke, kasih ya, Mas ya. Mudah-mudahan lancar selalu, berkah. Dan ini membawa manfaat tentunya ya. Menghargakan diri, Bu. Oke, makasih, Mas. Ya, teman-teman, ini wedang jahe ini ya yang sudah saya pesan tadi. Ini tadinya penuh nih, sudah saya minum dikit tadi ya. Ini menyegarkan, guys. Ini minuman jahe merah ya. Minuman jahe merah dari dicampur susu sama gula aren tadi. Ini harganya 6.000. Ya, jadi berkahnya COVID tuh ada juga ya buat pedagang-pedagang kayak gini susu jahe, karena pas kemarin lagi rame-ramenya COVID atau corona tuh banyak yang dicari ya buat kesehatan ya tentunya, buat menghangatkan tubuh. Oke, itu aja ya guys ya videonya dari saya, mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.